kita lihat bagaimana kondisi ancaman dulu psychoactive substances NPS dari yang beredar 75, karena kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk kemudian 8 masih dalam proses ini untuk diatur dengan berbagai macam diskusi ya. Kemudian kalau kita lihat di Jawa Barat dibandingkan dengan nasional sebenarnya rendah, tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat boleh dikatakan termasuk tinggi ya. Ini hasil penelitian 2019, tapi dengan yang disita baik oleh BNN dan oleh Polri boleh dikatakan bahwa termasuk besar ya potensi pasar yang ada di Jawa Barat. Nah, kalian adalah harapan bangsa tanpa terpengaruh, tanpa keterpaparan daripada narkotika, baik dalam bergaul maupun dalam lingkungan keluarga. Nah, ajukan war on drugs. War on drugs. Ayo ajukan, war on drugs. Ya, terima kasih.